Nah, I think yang pentingnya ialah satu perbuatan rogol itu adalah satu yang salah. Itu hakikatnya. Dan mereka yang melakukan itu sepatutnya dihadapkan. Kalau betul ada bukti-bukti yang sah ke muka pengadilan untuk dihakimkan. Dan tentulah ada hukuman-hukuman berat yang perlu dikenakan di atas kes rogol ini. Dan ini suatu perbuatan yang tak boleh diterima baik dari segi hukum agama Islam ataupun dalam hukum dunia, dalam mahkamah sebagainya. Jadi oleh sebab itu, untuk menganjurkan bahawa untuk menyelesaikan masalah sosial ialah menerusi perkara itu, saya fikir agak melampaui batas tata susila. Macam seolah itulah penyelesaian pada masalah sosial besar apabila sesuatu perbuatan terkutuk itu dilakukan. Ya, mungkin ada kes-kes yang lampau bila mana keluarga kedua-dua pihak agak mencari jalan penyelesaian untuk membantu, itu satu cara yang mereka lakukan. Tapi saya fikir kalau kita memberikan gambaran sebegitu, mungkin ada pihak yang akan menyalahfaham bahawa untuk menyelesaikan masalah sosial berat seperti itu, cara baik ialah melakukan perbuatan itu, lepas itu berkahwin untuk mengesahkan perbuatan itu. Bagi saya, kenyataan ini adalah satu kenyataan yang boleh mengelirukan. Tokoh-tokoh agama patut boleh memberikan penjelasan tentang apakah pendirian Islam sebenar dalam soal ini. Itukah caranya, ataupun adakah itu dianggap satu kenyataan yang agak bertentangan dengan undang-undang syariah dan sebagainya. Jadi bagi saya setakat itulah komen yang saya nak berikan.